Direktorat Hulu mengadakan acara syukuran peningkatan produksi minyak dan penanggulangan blowout di kantor pusat Pertamina tanggal 15 Mei 2013. Komisaris Utama Pertamina Sugiharto memberikan ucapan selamat atas pencapaian produksi di atas 200.000 BOPD yang diperoleh dari PHE, Pertamina EP, dan Pertamina EP Cepu. Sementara Direktur Utama Pertamina memberikan ucapan selamat atas keberhasilan tim dalam menanggulangi blowout berupa semburan gas dan lumpur di Talang Jimar Prabu Mulih milik Pertamina EP. Selama kita melakukan kegiatan migas, memang potensi risikonya akan seperti ini. Yang kita harus bisa jalankan adalah manage expectation. Ya. Dan bagi yang di lapangan, itu selalu ada what if skenario. Jadi jangan terpaku dengan satu skenario. Dan apresiasi. Direktur Utama dan Direktur Hulu Pertamina memberikan penghargaan berupa piagam dan uang $10,000 pada tim penanggulangan blowout, yaitu GM Aset 2 Prabu Mulih PEP, Direktur Utama PDSI, VP Drilling PEP, dan Deck Operation Support PHE ONWJ. Tadinya kami mencoba berkali-kali dengan injeksi lumpur ke sana, itu tidak berhasil. Akhirnya kita melakukan capping, yaitu mengalirkan gasnya gitu, dari dengan pipa panjang tadi. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari direksi dan komisaris untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam upaya penanggulangan blowout. Fiona Florenska, Ismail Saleh, Pertamina TV.